Oh my god guys, hari ini ada lagi TikToker slash YouTuber yang mau datang ke rumahku. Dan bentar lagi orangnya bakal sampai. Ayo kita jemput dia. Halo Ibu Erika. Rumah lu susah banget dicari. Serius, nih pelukis beda ya, emang kukunya itu. Silakan memperkenalkan diri ya. Hai, nama aku Erika. Kebetulan. Sopan banget. Biasa aja, biasa aja ya. Enggak, kita kembali kasih lihat karya-karya Messi di sepanjang umur hidupnya. Ini kalau dilelang bisa satu karya itu 10 juta guys. Gila beneran ini lukisan receh. Enggak, kita ngerek bareng. Ngerek lukisan SD Messi. Oh ya, boleh. Random banget ya, baru nyampe udah rate lukisan. Oke. Mari kita tanya kepada Master of Lukis. Kita mulai dari lukisan terjelek saya. Bagaimana dengan lukisan ini? Warnanya tuh rapi. Enggak keluar garis sama sekali. Awannya agak bingung. Ini gradasinya pinter nih. Rate 8/10 deh. Gila. Messi 6A, 8/10. Next. Ini kelas 5A sunset. Ini pertama gradasinya bagus banget. Pohon kelapanya juga mirip nih. Pohon kelapanya agak campuran sama kaktus. Cowok sama ceweknya iya, adek kakak gitu. Adek kakak. Iya. Nah, ini bagus. Burungnya juga bagus. Burungnya burung tipikal. Yang gue banggain deh. Yang paling gue banggain yang ini, guys. Ini keren banget loh. Ini Messi yang gambar keren banget. Mau remake gak? Enggak, ini bukan gue gambar, ini guru gue yang gambar. Gue masih ingat guru SD gue. Nah ini nih, blueberry-nya bagus tuh. Ada gradasinya. Itu gue yang lukis, kalau yang lukis gue. Iya. Apalagi belakangnya awannya udah lebih mending daripada yang tadi. Kayaknya jadi guru TK, bukan guru TK, guru SD, guru art aja deh. Bisa ya? Bisa banget, R. Jadi ini adalah dua lukisan yang bisa digabung, guys. Kreatif banget, gila. Lu kalau bikin lemari nih, kayak gini, lu buka kayak... Wah, gila. Jadi ini adalah gambar gunung advance. Oh yeah. Awannya makin enggak apa-apa. Bisa. Kapalnya membanggakan sih, kapalnya bagus. Berapa nilainya, Bu Guru? Ini keren sih. 9/10. Sekian, kita mau collab. Kalian nonton behind the scene-nya. Behind the scene 60 second art challenge bareng Erika. Ini mau diposting di mana besok? Ini nanti editnya nggak malam ini. Nggak apa-apa, ini gue juga postnya paling sebulan depan. HP gue mana ya? Itu. Nggak, ada ini. Dua. Ada dua, mana satu lagi? Ini. Satu lagi? Ini. Apa sih? Messi orangnya gini guys. Ternyata. Soalnya otaknya 20 MB doang. Ada tripod lagi enggak? Sis. Duh. Ada enggak ya? Atau kan pakai apa ya? Nih guys, gua bawa gayung buat Messi. Ngakak gue. Gue tuh ada tripod, tapi kayaknya gue ketinggalan deh. Oh iya, rumah Jessica, di rumah Jessica dong. Ya udah enggak apa-apa, pakai ini aja. Coba ya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Agak panas ya, guys. Kayaknya panas gak sih ya? Aman, enggak panas. Gue yang kepanasan ya, gue yang excited. Excited banget. Oh ternyata ini punya lu, gue pikir. Maaf ya. Ternyata ini bahan kota dari dia, saya pakai buat kipas-kipas, guys, maaf. Oke. Ini airnya. Ini gayung legendnya Erika, guys. Gayung legend, kalau kemana-mana pasti dia bawa. Iya, gak sabar 60 detik art challenge bareng sama Mizi. Kita lihat guys karya dia. Lu paling suka gambar apa? Bunga. Nah, kita berarti bunga ya. Bunganya tapi jangan bunga biasa. Ya ampun. Mohon maaf, saya tuh gak bisa bikin bunga kayak yang aneh-aneh. Kita kayak ganta dong ngomong bunga. Bunga. Dia tuh suka banget tau. Lucu banget dia. Bunga. Masukin deh kayaknya. Ini gue deg-degan art challenge sama Erika. Enggak bakal sesusah itu kok, tenang. Kan ini have fun aja, gak harus yang bagus. Gak harus yang bagus. Aduh. Enggak, Messi maunya bagus. Messi maunya bagus. Mau ngalahin Erika hari ini, gak mau tahu. Bisa.
Bisa. Padahal di dalam hati deg. Oke, kita pakai satu warna aja ya. Hah? I mau colorful. Oh, you mau colorful. Oke. Okay. Ya bedanya akrilik, watercolor sama gouache apa? Apaan gouache? Gua taunya guasha yang membuat ini loh. Sama ini oil paint apa? Oh, kalau akrilik ya akrilik. Oil paint. Pinter, 100. Ini guru artnya siapa nih? Guru artnya Erika. Nggak, gue tau. Akrilik pokoknya dia kayak gitulah finishnya. Kayak gini, kayak apa sih, kayak kaca di kopek gitu. Kayak plastik. Nah, kalau oil tuh shiny. Ya. Watercolor di kertas ya, biasanya. Bener. Terus kalau kering tuh kayak kertas kering gitu, kertas keriting. Eh, sorry, ada tisu gak? Ada. Tenang guys ya. Tenang. Ini kenapa tisu masuk ke kotak pensil? Konsepnya apa nih? Gak ada, tempatnya, mohon maaf. Tapi itu penjanji gue sih. Pinjem ya, Ci. Oke, ya, kita mulai ya. Dalam 5 detik. 60 art detik challenge bareng sama Messi. Nih. Ya. Ya. Miring. 3 2 1. Let's go. Nah, jadi kira-kira gambar apa nih? Gambar bunga di tepi jalan. Alangkah indahnya. Gimana? Bunga-bunga gimana bunga? Bu. Eh, ini udah 60 detik belum? Ayo, aduh, masih belum. Pelan-pelan dong, waktu jangan cepet. 40 detik lagi, ayo 40 detik lagi. Kira-kira lukis apa nih, ayo. Er, jangan habisin kuningnya, bisa gak? Maaf, kayaknya kuning gue sambil terlalu banyak deh. Kenapa dia ngambil-ngambil kuning gue? Bentar, ayo. Ya ampun, kenapa jadi kayak warnanya kenapa begini? Ayo, 20 detik lagi. Ya apaan sih? Cepet banget. Heh. Yo. Aku deg-degan. 15 detik lagi. Kok jadi warna hijau sih? 12. Oh my god. 11. 10. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Wow. Sumpah ini keren banget. Enggak. Lu kayak enggak. No. Lu kayaknya cocok jadi ini deh. Lukis abstrak. Hah? Serius, ini bagus banget guys. Ini anak art emang semuanya tuh, semuanya bisa dijadiin art. Ini keren banget. Keren banget, gue suka. Mana kita kasih lihat dulu dong. Kita kasih lihat dulu ya. Oke, 2. 1, 2, 3. Keren banget gak sih? Ih. R, punya lu tuh elegan dan slay. Enggak, ini keren banget guys. Kalian bisa lihat. Sumpah ini kayaknya harus panjang deh. Hah? Demi apa? Nah, ini bagus banget. Gambar anak TK. Ini bagus banget. Enggak, gue suka sama warnanya. Oh, terima kasih. Nah, ini bagus banget loh. Ini yang tadi gue bilang gambar warna kayak ee. Coba ya, Red ya. Ini berapa? Punya Messi berapa? Dan punya aku berapa? Punya aku tuh udah basic banget. Punya lu tuh keren. Aduh, ya ampun. Oh, lagi ya. Punya lu. Saya suka banget dipuji. Punya lu tuh keren. Oh. Oke. Ini bener gak sih? Bohong ya? Enggak, beneran. Jangan lupa kasih tanda tangan dong. M. Nyaw. Keren banget. Pas dulu. Next challenge. Kapan-kapan lagi gak sih? Aduh. Yay. Punya gue jelek banget nih, gue jelek. Enggak bagus. Punya Erika tuh kayak ini bunga apa sih? Enggak, ini bunga garpu ceritanya. Enggak. Ini enggak tahu. Ini pokoknya gue iseng, biasanya gue gambar bunga tuh begini-gini doang. Oh ya, ini water plants pokoknya. Kalau ini bunga TK. Keren. Punya lo keren banget. Oh, terima kasih. Punya lo juga bagus banget ya. Berarti kita bisa nih kayaknya. Gue bisa nih jadi painter. Next, Messi mau bikin painting. Lu bikin serius ini. Lukis di gimana ya? Lukis di muka Erika kali ya. Serem banget gitu. Okay, next apa ya? Next. Lu mau lukis di HP gue enggak? Demi apapun. Gue gambarin. Sumpah boleh banget. Kalau ini bisa dihapus. Challenge lukis di iPhone Erika. Hahaha, Messi yang lukisin. Oke, Erika. Gimana nih? Oke, Erika, saya mau lukis muka Anda. Mana? Muka Anda itu seperti ini. Nah, jadi. Enggak. Ulang. Hapus bisa kan? Bisa kan? Ih beneran gue takut. Ih gue takut ah, Er, gak mau gue. Takut. Nah, oke, challenge lukis di HP Erika. Jadi kali ini pakai HP aku suruh Messi lukis. Karena kenangan. Eh,
hilang. Takut weh. Hilang. Bener. Hilang. Ih, ngeri banget. Ngeri banget tuh, merahnya tuh ngejreng banget. Enggak, ini bisa hilang, percaya. Aduh, gue gugup. Gue lukis apa ya? Lukis apa nih, guys? Lukis. Ini warnanya udah enggak ada. Ah, ya udah lukis bunga lagi deh atau apple. Boleh. Ini pertama kali loh gue ngelukis di atas handphone. Pertama kali ya? Pertama kali banget, dan ini tuh cukup mendeg-degan ya. Deg-degannya tapi gak kelihatan deg-degan ya, langsung zut-zut-zut. Oh iya, soalnya kayak Erika sudah mengizinkan saya untuk melukis apapun di atas handphone dia. Nah, jadi gila. Dia mau lukis apple ya. Di atas apple. Gak ada hijau ya? Eh, asisten hijau. Asisten hijau, please. Nah, hijau itu campuran apa? Ayo. Kuning atau biru? Gue mau gimmick awalnya kayak HP gue dilukis Messi. Okay, are you ready? You wanna see your apple? Your new apple? Okay, 3, 2, 1. Ta-da! Apple lucu banget. Lucu banget sih apalagi. Berbakat ya saya? Berbakat. Bayangin HP siapa lagi yang punya ini? Gak ada. Cuman Erika Ricardo yang dilukis. Limited edition. Bisa dijual 100 juta. Gila. Check out keranjang kuningnya. Udah gak jualan, kita gak jualan guys. Berantakan. Lucu tau, lucu gak sih? Lucu dong. Iya kan? Lucu dong kan. Gue nambahin ininya daunnya. Oh ya boleh, silakan. Kalau udah di tangan pelukis tuh udah dong bro. Nambah ini gue biar merah-merahinnya hilang, gue gini-gini biar kayak daun. Buat kayak shadow gitu ya. Yar. Dikorek sama Miss Erika. Ini bagus banget guys. Gila gak? Masih dulu. Salam. Congrats, keren banget. Wah, terima kasih. Gila, dia udah lulus les tahap 1 Erika. Level 1. Baru level 1. Oh, udah level berapa? Eh, videoin gue dong sama Apple-nya. Bagus banget guys. Keren banget gak sih kalau misalnya pakai casing kayak gini? Ya ketutung. Kita lukis. Seriusan? Nih guys, bayangin disuruh lukis di jendelanya Messi. Ya, yuk kita lukis di jendela. Kapan lagi ya? Kapan lagi saya mendatangkan pelukis. Tolong gambar mural di sini, saya mau keluar sekarang. Gue kalau ikut keluar juga deh. Tadi saya bayar 2.000. Gue ikut keluar juga. Tolong gambar mural di sini. Oke, okay, kita bakal tukang paket kaget. Kita bakal enggak kayak lebih ke cici gue yang paket deh. Messi. Iya, masuk kamar. Guys, Messi mau kopek ini. Satisfying banget. Ya robek. Harus pelan-pelan ya. Ini kayak lagi kopek panen singkong. Ayo kita lukis, guys. Lukis apa, Er? Jadi salah satu gambar lu yang lu mau lukis pulang di sini. Buka ikan. Silakan Erika, coba pilih lukisan saya yang ini deh. Gue suka ini. Oh my god. Ikan dan burung. Gak nyambung ya. Satu laut, satu langit. Jadi gimana progresnya, lucu banget deh. Lo tau gak sih kayak lukisan di kamar mandi? Yes. Aduh, jangan gitu, gue gugup. Gak apa-apa, itu kan masih progres. Beda, kalau Messi asal jadi, yang penting jadi. Oke, udah kelar, Oh, udah selesai, gue belum selesai. Lama, ya. Oke, udah komen lagi dong. Iya, ini lagi kirim. Wih, keren banget. Nih, lu tuh kayak ada shading-shadingnya gini, gue kayak harus belajar deh. Gue harus belajar kayak shading-shading gitu. Tuh, apa sih? Ini apa sih? Hah? Ini apa sih? Gradasinya kayak biar warna putihnya gitu kayak. Oh, jadi ada feathernya dikit gitu ya. Kok batangnya warna merah ya? Ini batang apaan? Bayam merah. Kalau saya punya ikannya gemoy. Gemoy. Ikan hamil gemoy. Lucu kan banget. Kita lucu banget sumpah. Lucu banget. Nambahin lagi gak sih minatnya? Suruh Jessica datang. Yay, thank
Thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share this video ya. See you on the next vlog. Bye-bye.